Itu tuh Mas tuh ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review nih, lihat-lihat makan Abah Cianjur cabang Purwakarta yang letaknya di daerah Munjul, dekat dengan Sadang, dekat dengan pintu tol Sadang. Tempat parkirnya luas, ya bisa sampai 100 mobil di kanan, di kiri, sampai ke belakang ada tempat parkirnya. Yuk kita cek dalamnya nih. Suasananya, suasana pedesaan, semuanya serba bambu. Ada lesehan dan hampir semua lesehannya itu dikelilingi oleh kolam ikan, ya kolam ikan buatan sih, tapi lumayan asri, lumayan membuat pelanggan atau pengunjung lebih betah lagi makan di sini. Yang membuat pengunjung lebih betah ini anak-anak dihibur oleh adanya ikan-ikan di kolam ini. Lihat. Lebih asik lagi kita bawa keluarga, anak, istri, untuk makan di rumah makan Abah Cianjur cabang Purwakarta. Es tuh. Ini nih yang makin betah di banyak ikannya rumah tuh. Makan ini kita disuguhi oleh ratusan, mungkin ribuan ikan. Banyak ikannya. Ikan nila. Anak-anak lebih senang lagi, ya anaknya, ya ibunya makin senang, apalagi lihat ikan-ikan itu berenang-renang itu. Iya, ya, mau. Kayak menghampiri. Oh, bagus ya. Ribuan ikan nila. Di sini juga menyediakan pakan lagi ikan. Agak banyak ya. Harganya terjangkau, lumayan tuh. Jadi ikan agak itu banyak. Pada ngumpul-ngumpul setelah dikasih makan. Anak-anak sok. Semakin betah saja untuk menikmati lagi. Makan di rumah makan Abah Cianjur ini. Yang banyak itunya. Sok. Yuk. Itu yang gede tuh ikan mas. Ih, sok aja ke depannya. Ayo ke depannya. Nah, sok ayo. Tuh lihat tuh dikelilingi yang banyak. Ratusan ikan nila. Nila merah nih. Yang kesana kemari, apalagi kalau dikasih makan nanti ngumpul semuanya, asik, bikin asik, bikin betah anak-anak. Esa, pokoknya recommended lah rumah makan Abah Cianjur ini nih.
dicek ya. Selamat menikmati videonya, selamat menikmati. Itu tuh mas tuh ikan mas tuh, deh. Hidangannya. Tengah-tengah, di tengah-tengah biar ngumpul. Ayo lagi. Tuh yang gedenya tuh, ikannya tuh. Yuk kasih. Ikannya banyak guys. Kecil bocil lagi ngasih makan nih. Oh, lautan ikan. Agak tengah, Sa. Tengah-tengah. Ribuan laut tuh. Ada tempat sampah. Apa sih ya? Apa nggak di sini aja? Apanya? Nggak bisa nanti. Sini. Oke sobat gosir, sampai di sini dulu konten kita ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi referensi untuk cari suasana baru. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan sebarkan apabila video ini membuat rekan-rekan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.